Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila al-imam an-nawawi wa ila syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'in muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sambung arba'in azkariyah kita pada muka surat 7. Jadi minggu lepas kita masuk dah pada hadis yang pertama dalam arba'in azkariyah pada amalan waktu setelah daripada solat subuh neh, dengan kita nak amal ke solat duha dan sebagainya. Amalan yang sangat lebih yang perlu kita amal ke ialah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Harap-harap seminggu hak lepas kita duduk baca, dari seminggu hak sudah ni kita dapat amalkanlah. Ada supaya lekat amalan-amalan tadi mengikut ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada hadis yang kedua, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Doa setelah bangun dari tempat tidur. Al-Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Huzaifah, ayah dia, kedua-duanya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah dia saat itu meninggal ketika mana di dalam peperangan. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Taala meredakan keduanya. Wa'an, jadi radhiyallahu anhuma ni kita guna bagi sahabat sajalah. Tapi ada juga setengah ulama boleh dia kata boleh kita amalkan radhiyallahu ni kepada ulama yang telah pergi, boleh sama ada rahimahullah ataupun radhiyallahu. Tapi setengah kata dak radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum ni kita guna ke bagi sahabat sahaja. Wa'an Abi Zab radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashihi. Betul sikit baris ni, fa firashihi. Iza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut. Wa iza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni mudah weh. Budak-budak duk ingat ni, duk hafal ni. Rawahu al-Bukhari fi sahihi. Meriwayat oleh Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhara.
dia sebut Imam Bukhari ni bukan orang tanah Arab ni dak. Tapi dia alim masya-Allah. Di dalam ilmu hadis ni sendiri. Bahkan kata setengahnya ketika mana akhir-akhir hidup dia tu dia sampai kepada peringkat mustahid yang mana tidak perlu taklid kepada mana-mana mazhab. Kita ni tak taklid pada mazhab Syafi'i sebab kita ni tak sampai tangga mustahid. Itu Imam Bukhari radhiyallahu anhu apa ni rahimahullahu an. Dari Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma dan dari Abi Zar radhiyallahu an berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza istayqadha iza awa ila firashihi apabila datang kepada hamparan ketiduran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa qala ni maksudnya berdoa lah bila pergi pada tempat tiduran Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bismillahumma ahya wa amut. Artinya dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Doa gitu. Bismillahumma ahya wa amut. Kadang-kadang kita amat dah tak erti makna. Cuba hayati maknalah. Dengan nama Allah ni aku hidup dan aku mati. Dari dulu kita dah baca dah berkenaan dengan Syama'il Muhammadiyah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ni leno sikit tidur. Tak leno. Jadi tanyalah kepada isterinya. Tanya kepada Ummul Mukminin. Tanya apakah yang kamu buat pada tempat ketiduranku? Maka katanya isteri Nabi tadi, dia kata, aku tengok tempat hamparan tidur kamu ni orang panggil nipih. Maka aku lipat wit tebal. Kalau totu gak, kalau dua lapik gak kita buat tebal kan. Jadi kecil sikit lah tapi tebal, leno sikit tidur. Oh Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, mu buat super skala lah. Mu buat dua saja lapik, tak payah buat pak. Kenapa? Kerana aku terjedera. Jadi maksud katanya menyebabkan susah nak bangun untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Taala. Itu contoh tauladan bagi kita terhadap kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pisah sengeling kalau hak nego tu molek Kalau tak nego mana dua lapis dah ni buat pak lapis bini buat pak lapis. Nak buat pak lapis nah. Tok laki kata wano semalam habis nego molek. Nak awak buat gapo kau tempat tidur habis. Kita lipat be wi tebah sikit buat pak lapis. Wi tebah jadi pak lapis saya. Dia kata molek lah. Molek sangat buat gini. Molek buat gini. Sedap molek habis negara. Sekarang kurang je negara. Tu jauh lah deh. Itu. Jadi bila kita belajar dengan sirah-sirah Nabi. Belajar kehidupan Nabi SAW. Belajar cara-cara Nabi SAW. Jadi orang panggil ada tarikh kita di dalam nak hidup cara Nabi SAW. Dan apabila bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata yakni berdoa alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mudah ya. Tapi bagi mudah ni hak susahnya. Alhamdulillah saja puji ke Allah kita boleh hidup. Alhamdulillahillazi ahyana ya mana Allah Taala takdilah yang menghidupkan aku ba'dama amatana selepas daripada dia mematikan aku wa ilaihin nusyur dan kepadanya lah aku kembali. Maksud katanya bangun-bangun tidur tu terus ingat selalu dah kau mati. Bangun tidur ingat kau mati terus dah. Alhamdulillah mula-mula puji ke Tuhan segera kita ni daripada Allah Taala. Patu kita ni billah binasratillah dengan pertolongan Allah Taala boleh bangun boleh tidur dan sebagainya. Jadi maksud kata bila kita bangun tidur tu kita alhamdulillah. Mari ingat kau tu hati tu. Allazi ahyana wisda kau diri kita. Kita boleh bangun daripada tidur ni sebab Tuhan. Lepas pada Tuhan mematikan kita sementara tadi, dan kepada Tuhan lah kita akan kembali. Bila kita ingat gitu, awal bangun tidur lagi dah kita ingat gitu, maka menyebabkan kerja buat kita ketika mana kita berada di atas muka dunia ni, kita tak akan buat sia-sia. Kita akan hitung. Aku datang masjid nak dapat pahala, aku duduk kedai nak dapat pahala, aku duduk berniaga nak dapat pahala, kerja dah aku dapat pahala.
tu mari apa nama ni, Allah yang rahmat tok guni aziz itu nak dah dia mau buat mana, bertani itu satu ibadat dan sebagainya lah. Maksud katanya nak wui kembali ke rakyat-rakyat masyarakat ni, kembali ke kesedaran bahawasanya kehidupan kita semua ni, tindak tanduk kita boleh kembali kepada ibadat dengan kena dengan cara. Dia biar buat kerana agama. Baik, sesah tu doa ketika memakai baju. Jadi doa nak tidur, bangun tidur tu mungkin kita ingat. Ini doa nak memakai baju pula. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Kita baca sikit-sikit. Supaya dapat kita boleh buat sikit-sikit. Lepas tu nama-nama jadi banyak amalan takde. Baik, kita terus dengan kitab Misbahun Munir pada muka surat 4. Atas sekali pada katanya huraya yang pertama pada pengenalan agama. Baru yang petai tadi yang mau duduk dengan sahabat-sahabat lain duduk kecek bab agama. Ini dia hurah sebuti-sebuti pula agama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Tengok. Pengarah kita, musonik kita, mari duduk buat kitab gapo? Kitab akidah. Akidah nombor satu dalam agama kita. Baru boleh pergi syariah, baru pergi boleh ihsan dan sebagainya. Tak lepas hak ni, habis tak jadi gapo. Kalau pokok duye, tak ada akar dia molek, tak jadi. Tak, Musa King kau, King Musa kau, ikutlah. Bila tak jadi hak akar, habis hak lain tak jadi. Hak lain tu mari dia akal ni, akal hak yang kuat ni. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula mari ke kota Mekah tu duk seru ke agama, tetega apa? Mentauhidkan Allah Taala. Otak kecil lagi buat sembahyang, puasa, zakat, buat sedekah, tak ada lagi. Ketauhidan terhadap Allah Taala tu menebal, barulah boleh hak lain. Abu Hurairah radhiyallahu an dulu malu. Takut dengan pembesar-pembesar Quraisy, moga dia orang biasa. Daripada Yamin, mari ke kota Mekah, apa ni, mari ke kota Madinah dan sebagainya ni, orang biasa dianya. Tetapi kerana menebalnya keimanan tadi tu, berani dia di antara orang yang berani membaca ke ayat kalamullah di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Sebab keimanan dia tu gugur. Kita nak wihani keimanan saat ni tu. Lepas tu bab akidah ni nombor satu sekali dalam agama kita. Sebelum nak hura panjang tu, comel sekali Musa ni sebut kata huraian yang pertama pada pengenalan agama. Gapo dia ading tu agama tu gapo? Tu nak kita tahu. Bermula agama itu ialah ibarat. Yakni apa maksud ibarat? Satu tuture de cakape. Ibarat-ibarat ni maksudnya satu cakape, satu tuture. Ai muktaba'a ai mu'abbarun bih. Benda yang kita buat ke satu ibarat, satu cakape daripada sekumpulan dan perhimpunan. Sama lah tu. Tak sekumpulan perhimpunan atau muradif. Undang-undang. Jadi orang panggil agama ni apa? Satu ibarat daripada himpunan undang-undang. Undang-undang mana? Undang-undang syariah lah. Wajib, sunat, makruh, haram. Situ masuk undang-undangnya. Tak seperti riba. Kita tahu kata haram. Tak buat riba. Jadi kita pun mikir tiap-tiap mana muamalat kita kalau nak menjerumus kepada riba, tak boleh. Tak kita pergi pinjam dengan syarat dia mahu lebih sikit. Kita tahu ada unsur ribawi dan sebagainya. Hak tu tu hak masalah kita gitu kamah. Sama juga kita tu gitu kamah. Mah dengan mah mana boleh buat tukar. Dia bagi ribawi. Boleh dengan syarat yadi-biadi. Maksud katanya bersegera dan bersama tak apa agak orang tak tukar bersama ni dia mau tak ukur pada berat dan sebagainya. Jadi pada waktu tu tak boleh kita nak tukar mah dengan ambil mah. Lepas tu nak buat lagu mana? Jual beli dulu. Mah kita hok lama ni kita jual dulu ke dia. Tu yang kedai kata go je 1,000. Wak mari dulu 1,000. Lepas tu nak beli mah mana pula. Hok go 1,500 ke 2,000. Tambahlah lagi duit kita saat ni. Baru soh jual beli saat ni.
Ha, ni kita buat teruing tak? Dengan cara mah kita hak 1000 ni, lepas tu duduk tambah duit kita, tak boleh. We sesah dulu masak ni tu. Ha, tapi, ramahnya orang buat gitu. Yukul dengan ramah orang buat. Tak boleh. Ha, kalau lo ni enggak apa-apa LGBT tu semakin kuat. Ha, kita kata tu. Lanjir dah lo ni. InsyaAllah itu lanjir. Ha, lanjir dah lo ni. Ha, adakah dengan sebab oh dia telanjir, adakah dengan sebab dia pergi Mekah tak kena panah petik jadi betul? Tak. Mana? Tidak gitu. Tidak dengan sebab orang ramai buat, tidak dengan sebab begitu gini. Tak. Syariat tu haram tak haram dianya, nak tahu kena kembali pada undang-undang agama. Ha, jadi agama tu apa? Undang-undang. Ha, agama tu perhimpunan undang-undang. Siapa dia wak mari? Yang datang daripada Allah Ta'ala. Orang panggil syari'. Tuhan ni orang panggil syari' hakiki nama dia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia panggil syari' majazi. Syarak tu undang-undang. Ha, ada orang panggil undang-undang syarak. Undang-undang agama. Ha, siapa dia je letak? Tok hakim ke? Ha, ada hak je letak ke undang-undang sat ni? Syari' hakikinya Allah Ta'ala. Secara majazinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Ha, tu hewak mari ke Rasul. Wahyu sat ni. Dulu kalau undang-undang umat Nabi Musa AS nak tobat lagu mana? Kena bunuh sama-sama dia. Oh, kasar undang-undang ni. Ada hodok-hodok semua lembu samiri itu bila kata Nabi Musa AS balik juga. Pakat tobat semula ke Nabi Musa AS. Pakat tobat pada Allah Ta'ala sana. Ha, lagu mana cara nak tobat? Mu kena bunuh sama-sama kamu. Hingga dalam berpuluh-puluh ribu meninggal. Ha, baru diampun ke hok lain sana. Ha, diampun ke dosa tak perlu dah. Ha, hingga dia disebut dia dalam kitab Asya Sawi itu sehingga ambahnya ni jadi mereka ni mengadu ke Nabi Musa AS. Ya Nabi Allah, lagu mana kami nak bunuh sama-sama kami? Bukan bunuh diri, bunuh sama-sama dia. Membunuh aku, aku bunuhmu. Ha, sebab pakak-pakak sembah lembu belaka. Sembah lembu. Maka pada waktu tu Nabi Musa pun ada berdoa pada Allah Ta'ala. Didatangkan awal gelap, maka mereka pun mampu untuk membunuh sesama mereka. Sebab aku nak bunuh ni, aku hak ni, anak aku hak ni, darah aku nak bunuh mana. Ha, didatangkan awal saat ni gelap, maka mereka pun mampu untuk membunuh sama mereka. Kita lah ni nak tobat tak sampai setara tu. Nih. Tak nak tobat tak boleh setara tu. Ubah perangai tu. Kalau dulu gak jadi tina, awak jadi jatuh semula. Gitu je lah. Jangan jadi tina semula. Ni jadi jatuh dah. Oh, ramailah mencecah saya. Saya kembali pada perempuan baliklah. Eh, awak taubat kerana orang kau kan Allah Ta'ala. Ya Allah, orang kata kena bisnes lah. Kena. Ada masuk kata kita tak tetap dan kita nak taubat tu. Lah kata ikut pergi. Oh, kata dia tu taubat tu kerana bisnes dia. Ikut muka kita kerana Allah Ta'ala. Ada okeylah kita tak semaya kata dia tu saja nak suhu kotak tua dia. Ikut kena katalah muka kita buatkan Allah Ta'ala. Kecuali kita tu memang buatkan orang lain. Ada nak terasa nak terubah apa. Itu masya-Allah ni lagu mana tu kena ada tu tindakan tu dari semasa ke semasa tu. Kena ada wajib. Sebab bimbang kepada masyarakat-masyarakat kita ni pula. Oh, bimbang. Anak kita balik jadi bapa kau baju kurung. Ha. Ni buat tu biak warna bodoh ni. Ala relax lah ya. Kata gitu. Eh, seringnya weh. Wal iyaz billah. Ha, hak tina balik jadi jatuh, hak jatuh balik jadi tina. Allah. Ha, tu benda ni kita kena orang panggil hak-hak orang agama, hak minat ke agama, nak jual ke agama ni kena bertegahlah benda-benda gini ni. Ha, kena ada isu-isu gini kita kena pakak-pakak lawan. Tak suka isu hak mabuk lah begitu. Nak habis duk langgar orang sebagainya. Orang pakak marah pelaku orang mabuk sebagainya. Nak naik undang-undang lebih kuat lagi undang-undang. Supaya tak ada orang mabuk dan sebagainya. Itu boleh tu. Ni. Baik. Daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Undang-undang tu. Tu hewak mari wahyu kepada Rasul. Kita lah ni tobat tak ada susah. Minta apa dengan Allah Ta'ala. Menyesal. Tak. Menyesal. Kedua, tinggal. Bila dah menyesal-menyesal, kena tinggal daripada perbuatan kita saat itu.
Kalau kita tulut jatuh, jadi jatuh semula. Itu baru nama bertobat. Ada. Ha. Menyesali aku duk jadi betina. Lepas tu tinggal ke perbuatan saat ni. Boleh. Ha, nak pakai baju jatuh balik. Yang ketiganya berazir. Tak si nak buat dah lepas pada tu. Ha, lepas tu kalau ada kaitan kita dengan anak adik, kena minta maaf. Ataupun mengembali ke barang yang kita zalimi. Itu wajib baru lepas taubat kita. Kalau tak, oh bilanya siapa ajar kita tak tahu. Jadi bila kita tengok orang-orang jenis gini, mari syukur kau kita tak. Syukur tak? Alhamdulillah aku, alhamdulillah keturunan aku, alhamdulillah waris waruh aku, alhamdulillah bi'ah kawasan kita, alhamdulillah orang minat kau agama. Kalau orang buat benda pelik daripada agama, orang pakak cocok, orang pakak maruh, orang tak suka, maksudnya persekitaran kita tu agama tu kuat, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Bukan semua orang dapat. Supaya menyampaikan ke akal dia. Rasul tadi kepada umat manusia. Itu agama. Jadi kalau dia tanya agama ni apa? Masyarallah ala lisan nabihi minal ahkam alal mukallaf. Barang yang Tuhan syariat ke di atas lidah Nabi, mai hidup menyapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Daripada undang-undang dak di atas mukallaf. Itu namanya agama, agama. Biar kita jelas agama itu berapa. Atau dikatakan agama itu ialah, boleh juga, terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampaikan mereka itu Rasul akan segala umatnya. Umat ni termasuk jin dan manusia lah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jin dan manusia semua masuk habis. Itu di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin tu adalah jin Islam, jin kafir, betul. Dak Syekh Abdul Qadir apa ni? Syekh Daud Fatani sendiri ni diceritakan, Syekh Daud Fatani ni ada ketika mana hidup mengajar di Mekah tu, ada anak murid dia tu daripada golongan jin ni. Daripada golongan jin. Diajuklah Syekh Daud ni pergi bek rumah dia. Dia menikah juga bek rumah dia. Syekh Daud Fatani dah udah ni anak murid dia jin ni, buat rupa manusia mari nyamar. Hagi. Dah nak ayat katanya golongan jin pun ada. Kita ni zaman-zaman musim-musim ni masjid tak penuh mana lagi. Apa? Sebab ramai jin lagi. Tak muat nak masuk manusia. Lagi akan hati ke orang-orang sikit lah. Jin tu orang ramai dah. Jin. Jin tak. Makanya dia asak. Makanya jin asak. Tak sebab tu. Tutup bomo yo berasak. Yo berasak. Tak panggil jin. Tapi kata guru kita jin pecing dah makan asak. Berebut dengan orang ya. Ya kata ulang. Makan asak. Tak payahlah. Benda-benda mudarat kau kita tak payah. Iaitulah dinamakan agama Islam. Nama apa? Namanya Islam. Salimah. Orang yang masuk apa ni? Apa nama hadis? Aslim tuslam. Masuklah kamu kepada agama Islam, maka selamat kamu. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Kita duk turut agama ni, duk turut hak wajib, hak sunat, hak haru, hak makruh, hak haram, turut hak wajib dengan cara kita buat, turut hak haram dengan cara kita tinggal. Dinamakan orang tu orang Muslim yang yakni orang yang beragama Islam, orang yang beragama, beramal dengan Islam tadi. Maka nyata daripada takrif itu, yakni definisi bagi agama tu, bahawa yang disebut ke agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala. Jadi agama ni apa? Kena ke undang-undang yang dihantar ke dia, dia undang-undang ni dengan melalui rasul-rasulnya. Melalui kok rasul daripada yang bersangkutan dengan akidah. Benda hok berkaitan dengan akidah bagi hok kita pergi dalam kita ni, dan dengan ibadat, dengan orang panggil amal soleh,
Ada ibadat ma, apa nama ni? Isaru awamirihi wajtinabu nawahi. Ha, ibadat ni maksud katanya kita ikut apa yang Tuhan suruh, kita tinggalkan apa yang Tuhan tegah. Ha, tu maksudnya ibadat. Ha, ada juga orang buat rupa ibadat tetapi maksiat. Ha, seperti mana? Ha, tak, dia saat ni berjunub masuk dalam masjid. Ha, dia panggil rupa ibadat tapi maksiat. Ha, lepas tu lah ke mana? Ha, kena akad hadah dulu lah. Akad hadah besar dulu baru masuk masjid. Baru jadi ibadat. Nah, jadi kita nak tahu kata perbuatan kita tu ibadat bentuk taat ke bentuk maksiat, ukuran dia kena mengaji. Kena mengaji. Ada kena mengaji. Sebab tu ulama kata fardu di atas fardu. Ada mengaji. Mengaji tu orang panggil fardu di atas fardu. Kita nak semaya fardu dah. Fardu di atas semaya lagi gapo dia? Belajar ke semaya tu gapo? Ada kita nak taat ke Nabi, taat ke Tuhan. Ada kena belajar lagu mana hok Nabi suruh, hok mana Nabi SAW tegur. Dan dengan ibadat dan muamalah, amo kena mengaji we. Kita ni ke kalau masjid-masjid tu amo serah banyak dok orang dok mengaji bab ibadat tu. Ha, tu pun banyak lagi di kalangan kita hok salah dalam ibadat. Tak apalah sebab banyak dok orang dok mengajar. Bab muamalah ni kurang. Dok bab muamalah ni kurang lagi orang mengajar. Lagu mana muamalah? Ya sat ni supaya moyaklah menego cara Islam. Lagu mana? Dok. Masalah power, masalah kita berkebun, guna tanah orang. Dan sebagainya patu hasil sat ni nak bagi dengan orang. Dok boleh ke tak boleh? Muamalah tu semua tu. Dok. Dan memang kita sejak daripada kita hidup hingga sekarang ni rasanya tak lepas daripada seharian kita dengan muamalah. Lepas tu lagu mana muamalat cara Islam tak sewi ada yang dizalimi. Kita buat ikut orang ramai-ramai. Tak guna lah. Tak jadi upaya ibadat lah. Kita sewa menyewa, kita jual beli, tak jadi ibadat. Tapi kalau buat dengan cara agama, dia jadi ibadat. Akidah lah penting sekali. Dan akidah juga Allah. Ramai sekali di kalangan masyarakat kita juga ikut orang semata-mata. Ikut orang soho. Ustaz tu tak soho, ya huragi ni tak pakar. Tak. Orang soho huragi ni. Ya pakar orang soho. Sedangkan masalah akidah ni bukan masalah orang soho tak orang soho. Kalau soho, salah pun salah. Kalau tak soho, betul-betul. Ni, itu banyak kadang-kadang di kalangan kita ni gak rosak di akidah. Di antara nak jadi rosak akidah, seperti mana hok dia sebut pada awal-awal kitab mana? Memakai ke zohi ayat Qur'an. Itu rosak akidah. Tak. Pakai zohi ayat Qur'an rosak. Itu jadi pemakhluk pula dan sebagainya. Itu kita kena orang panggil, kena pakat-pakat belajar lah. Ini di antara hok kita nak mengaji ni. Ni, hok kita nak mengaji ni lah ni. Kitab berkaitan dengan akidah. Akidah pun dia panggil. Tak. Ilmu tauhid pun dia panggil. Ilmu usuluddin pun dia panggil. Dia panggil belaka, boleh. Ada ilmu tauhid kerana dalam ilmu ni kita di antara pembicaraan kitanya nak mentauhidkan Allah. Dipanggil ilmu usuluddin kerana ianya umbi dalam agama kita. Usul, umbi, ad-din, agama. Umbi dalam agama ialah mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, mengenalkan mereka, sam'iyat dan sebagainya. Dan sebagainya, itulah agama. Ni, hok mari daripada Rasul alaihi wassalatu wassalam tu, mari terang kalau kita tentang akidah, tentang ibadat, tentang muamalah dan sebagainya. Sebagainya tu munakahah jenayah. Dalam bab fiqh diri dia ada 4 rubuk dia panggil. 4 bahagian. Yang pertamanya dia panggil bab ibadat. Bab ibadat hok kita nak mengaji inilah. Najih hukmi, najih aini, mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah, ai muqayyad, muqayyad lazim, tidak lazim. Hok kita nak mengaji lah tu. Lepas tu agi bab sembahyang. Sebab sebelum pada sembahyang nak wisah suci dulu. Agi bab sembahyang, agi bab puasa, agi bab zakat, agi bab haji. Tu barang-barang hok berkaitan dengan ibadat belaka tu. Ni. Kemudian barulah kita pergi kepada apa weh? Muamalah. Sewa menyewa, jual beli. Ni. Patuhi pada bab munakahah.
menikah, zihar, tolak, macam-macam lah. Dok taklik. Tu. Dok main di masyarakat kita. Sebab tu dengan kursus nikah ni tak ada dengan nak jaga rumah tangga kita. Dok. Kursus nikah 2-3 hari. Tak ada nak jaga ni, nak jaga ahli perkahwinan kita ni bertahun. Dok. Hashtag tiljannah. Hashtag tiljannah budak-budak. Bagus dah hingga ke syurga lah maksudnya kita ni rumah tangga. Apa tak ada sehari dua. Ni lekor wasi dah. Apa-apa. Agama. Agama tu tak pergi molek. Tak mengaji molek bak-bak munakahak tadi tu. Ni. Yang keempatnya bak jenayuh ni lah. Bak jenayuh lagi lah kita tak mengaji. Jadi molek sekali kalau ada orang nak mengajar pak-pak robot ni molek sekali kita mengaji ni. Cara lagu mana undek-undek agama ni. Biar orang yakin kata undek-undek agama ni tak menzalimi kira orang. Undek-undek agama dah seadil-adil seadil-adil undang-undang. Tak ada dah undek-undek lebih daripada undek-undek yang tak kira Allah Ta'ala. Dah ngaji habis. Lepas tu kita mengaji pula bak tasawuf. Dalam agama jugalah kita mengaji bak tasawuf tu. Tasawuf hakikat, tasawuf syariat. Asah dulunya mengaji tasawuf syariat ni lah. Guna tasawuf syariat nak betul hati mazmumah mahmudah ni. Ngajilah kita penawar bagi hati ko, bidayatul hidayah ko. Biar kita tahu hati kita ni rosak ke mano. Takabur, lagi mana nak hilang takabur. Di antaranya ulama tahu, ulama sebut nak hilang ke sifat takabur ni di antaranya dengan ilmu. Gapo dia ilmunya? Kita tahu ke kita ni hina. Mana hina kita? Duduk bawa tahik 24 je. Ni nak buk kita bawa tahik duduk kena lah ini. Ada. Tiba-tiba kita suruh nak agah. Agah gapo di mung tak ada najih. Orang nak agah-agah nak sombong ni, tak biar padah lah dengan keadaannya. Ni muda bawa najih tahik 24 je. Allah nak agah. Tak padah. Jadi maksudnya di antaranya ilmu kita pun belajar lagu mana lagu mana. Patu lagu mana cara lagi nak menghilangkan takabur kita. Biar tahu. Tapi hak paling pentingnya kita kenal dulu penyakit kita gapo. Takabur ko, riak ko, sum'ah ko, ujuk ko. Hasad dengki ko. Gapo dia penyakit diri kita. Baru mudah nak ubah. Tu orang panggil kita kenal ke dulu. Orang panggil kita kenal ke dulu penyakit kita, lagu mana cara nak ubat, lagu mana cara nak bersihkan, kemudian kita pakai ke dengan pakaian yang elok. Mana pakaian yang elok? Sifat-sifat mahmudah, sifat qanaah, sifat waraq, sifat zuhud. Hak tu orang panggil sifat-sifat mahmudah. Tapi kita kena hilang dulu sifat mazmumah ni kita. Dok supaya gelah cawe sat nilah. Kalau ada nyo tahi kicok kita kata. Tiba-tiba kita nak pergi masuk ke wangi ke, air hak sedap ke, ada siapa dia bergamuk nak minum. Ada siapa dia bergamuk nak pakai wangi tak ada. Sedekah bercampur dengan najis. Tak kira orang nak pakai, tak ada orang nak minum. Begitu juga lah ibadat kita saat ni tu kalau ada duk main lagi lewat dengan benda-benda hok kotor ni, Tuhan tak terima ke ibadat kita. Ngajilah tasawuf syariat tadi mimba bitakhalli qabla tahalli. Daripada bab membersihkan diri sebelum menghias. Supaya kita pakai baju hari ni kita nak pakai mari dengan wangi-wangi apa semua, kita mandi dulu ni. Kita mandi bersihkan dulu pakai apa ni badan kita, barulah kita pakai baju semak-semak. Kau pergi berjabat dengan tak mandi. Aduh. Itu cara kita. Itu orang panggil tasawuf syariat. Lepas tu gilah pula mengaji tasawuf hakikat. Ada mengaji dah dulu-dulu katanya kita hikir ni haju abidin dan sebagainya. Ngaji biasa apa kita ke Tuhan. Tak biasa apa kau tu hantu kau kita atas muka dunia. Tujuan hidup kita tu lah. Nak biasa apa kau tu bukan nak gimana. Baik. Bermula undai-undai Allah Ta'ala lima perkara. Undai-undai yang kita tetap kau kita ni ada lima. Iaitu mana? Yang pertamanya wajib. Wajib gapo maksud wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala dengan kita buat, dia diseksa di atas kita tinggal.
Itu namanya wajib. Umpamanya semaya, umpamanya puasa, umpamanya zakat, umpamanya buat baik suami isteri. Itu namanya wajib. Taat kepada ibu bapa. Itu wajib dia panggil. Kalau taat kepada ulil amri. Itu wajib. Tapi taat kepada makhluk ni tidak taat yang muqayyad. Apa ni? Tidak taat yang mutlak. Taat kita kepada makhluk, ikutlah suami kau, ayah mokpok kita kau, ataupun pemimpin kau, ikut. Ketaatan kita, ketaatan muqayyad. Apa maksud ketaatan yang muqayyad? Maksudnya dikaitkan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Kalau kata tidak, tak, kalau kata arahai ibu bapa, arahai pemimpin, arahai siapa-siapa sekalipun yang tidak, yang bercanggah dengan arahai Allah dan Rasul, maka harai kita taat. Itu orang panggil taat kita pada makhluk ni muqayyad. Taat kita pada Allah dan Rasul, ketaatan yang mutlak. Tak ada dah. Tidak kata kalau gini baru taat. Tak. Itu dah. Taat kita pada Allah dan Rasul. Wajib dan sunat. Sunat ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkih. Buat dapat pahala. Tak buat. Tak buat bukan tak ada gapo deh. Tak buat rugi. Itu namanya sunat. Buat dapat pahala, tak buat namanya rugi. Ni bukan kata buat dapat pahala, tak buat tak ada gapo. Dak. Rugi-rugi. Dak. Sebab tu di antara ahli syurga dengan mereka ahli syurga tadi itu, dia menyesal. Ada. Dia rasa ruginya dia tak beramal dengan yang mana dia beramal atas muka dunia dulu. Ada. Kita hok dak taat ke Tuhan dalam keadaan ketaatan sedikit ni, bila jumpa dengan puak-puak hok taat lebih banyak pada Allah Taala, rasa menyesallah bapa lah aku tak taat supaya dia mesti doa dulu. Bapa aku tak buat ibadat supaya dia mesti buat ibadat dulu. Bapa aku tak sedekah supaya dia mesti sedekah dulu. Bapa aku tak sungguh. Ada. Jadi rugi, rasa rugi. Ada menyesal. Duduk dari syurga dah dak dalam neraka tak tahu. Dan haram, ada benda yang haram. Haram sama jugalah. Kalau kata kita buat berdosa, kalau kata kita tinggal dapat pahala. Mana haram? Tu. Apa-apa tu duk buat tu. Ni, haram tu namanya tu dosa besar nah pula. Wajib tu, wajib tu. Ni. Wajib kita semua tu ambil tugas kita. Makruh, mana makruh? Tak, kalau kita tinggal dapat pahala, kalau kita buat tak berdosa. Tak, makruh. Isak rokok ke. Tapi setengah ulama apa nama ni? Hok kontemporari, ulama semasa sekarang kata haram. Tak. Ada setengah ada ulama kita kata makruh. Tak apalah. Barang ni, nih kalau kata berlaku khilaf, bukan kata boleh buat, molek tinggal. Tapi kalau bahagia tu kata ini dah harik, bukan kata molek tinggal, mesti tinggal. Itu beza. Beza bahagia ada khilaf dengan bahagia tak ada khilaf. Boleh tinggal, molek tinggal dengan mesti tinggal. Tak benar-benar makruh ni bukan kata soal kot tu sahaja. Tak, seperti mana kita mesia-sia ke umur kita ni pun. Benar rugi lah tu. Merugi ke kita ni. Merugi ke umur kita. Kita nak makan benda-benda hak berbau sedekah kita nak mari berjemaah. Itu benda tak boleh belaka tu. So boleh-bolehnya kita tinggal. Dan benda yang harus, benda harus apa dia? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Barang yang tidak diberi pahala atas buat dan tidak berdosa pun atas tinggal. Itu harus. Maksud kata buat tak apa, tak buat tak apa. Contohnya mana? Contohnya kita makan. Contohnya kita tidur. Tapi nak kata benda harus tu terkadang ia berubah. Berubah jadi haram, berubah jadi makruh. Seperti kita tidur, lepas pada asar. Lepas pada subuh. Waktu-waktu tak boleh tu, kita tidak tidur. Makruh. Ada waktu tidur ni haram nak siapa. Contohnya mana waktu tidur haram? Contohnya kita saat ni sedar dah daripada ketiduran kita. Lepas tu, waktu saat ni tu, kita duk tengok kalau kita balik kerja asar kau contoh. Duk zuhur kau. Balik kerja letih apa semua ni. Kalau kita tidur dulu, tak sedar. Duk waktu masa dah. Kita tidur dulu, tak sedar. Maka haram kita tidur. Tak boleh. Duk sebab apa? Sebab meninggalkan solat dengan sengaja, dia panggil.
Ha, kecuali kita tahu kalau kita tidur ni kita sedar. Sebab kita pakai je loceng ke ataupun kita suruh orang gerak ke kita ke. Ha, maka kita tidur dulu. Ha, maka harus. Bukan kata harus, bahkan sunat lah pula weh. Ha, sunat apa buruh sunat. Mertah bare jadi harus pada jadi sunat pula lagu mana? Sunat kalau kita ni penat kelajuk. Kalau kita penat kelajuk, agama tak sewi kita masuk ibadat dalam keadaan malah. Kerana masuk ibadat dalam keadaan malah ni sifat munafik. Mereka yang mana mendirikan solat dalam keadaan malah ni sifat munafik. Maka nak elok ke mana saat ni, kita rehat dulu seketika. Ambil nafas dulu. Balik rumah rehat. Metang. Bini pun tanya, "Baik, maya dah kau tu? Nampak sedap duduk tu." Eh, hai, saya nak rehat sebentar. Nak rehat sebentar. Saya nak semaya dah ni, muka bunyi dah je tu. saya nak maya, nak rehat sebentar. Tak boleh kena maya selalu. Bini hak jenis gini ni, kita kata minggu depan mu mari lah dah ngaji. Nampak tak ngerti langsung ni. Jangan buat doa dalam agama ni. Biar ngerti hukum saat ni tu. Kita letih rajuk, rehat dulu sebentar. Kita lapar rajuk dan menghidir makan ni. Makan dulu sekejap. Makan dulu, kita makan keadaan gitu. Kerana dia menghilangkan khusyuk solat. Masuk solat dalam keadaan malas benda tu, tak boleh. Kecuali tak ada waktu dah. Ha, ada waktu nak maya tu. Nak maya kena berhenti sini dulu. Nak maya tu dah. Ada waktu dah. Ada waktu kena berhenti dah. Qala al-musannif rahimahu ta'ala, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada lima undang-undang yang tersebut yang dinamakan dia dengan hukum-hukum syarak. Wallahu a'lam. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى صحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله